salam sehat semua. Kembali di Aka Channel, kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. 5 alasan Juicy Roma hebohkan ARMY BTS Indonesia. Meski sudah seminggu lebih Raja Dangdut Roma Irama menyanyikan lagu milik BTS, hingga kini kejadian ini menyisakan pertanyaan. Mengapa tiba-tiba Roma jadi trending topic di Twitter? Sangat jarang trending apresiatif seperti ini. Trending bermula dari penampilan Roma membawakan lagu Butter milik BTS, boyband Korea Selatan. Ternyata Roma mampu memikat hati kaum muda penggemarnya. BTS merupakan salah satu boyband populer dari Korea Selatan. Pada perkembangannya, mereka memiliki popularitas fantastis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut catatan wartawan senior Haji Surya Aka, setidaknya ada 5 alasan mengapa Roma Irama jadi trending topic minggu lalu. Yang pertama, Roma sukses mengcover lagu Butter. Dari atas panggung, Roma yang mengenakan setelan berwarna hitam-hitam tampil percaya diri dengan membawakan lagu berlirik bahasa Inggris. Sama halnya ketika membawakan lagu dangdut, musisi 76 tahun ini membawa gitar buntung kesayangannya. Beberapa kali Roma lupa lirik, lafalan lagu juga terdengar kurang jelas. Untungnya ada backing vokal yang membantu bernyanyi. Meski begitu, performa Roma patut diapresiasi. Dia berani tampil hal baru di luar zona nyaman. Hal itu terbukti dari penonton yang tetap heboh meski mulut Roma sempat berhenti karena lupa lirik. Bahkan beberapa penonton yang lebih hafal lagunya membantu Roma bernyanyi. Kedua, tanggapan positif dari ARMY BTS. Roma Irama membawakan lagu Butter berbeda dari versi aslinya. Dia membawakan lagu itu dengan sentuhan musik dangdut sehingga tetap ada cengkok kalau lagu itu dilantunkan. Menariknya, Roma Irama yang mengcover lagu ini mendapat tanggapan positif termasuk ARMY, para penggemar dari BTS. Nama Roma Irama pun jadi trending. Para penggemar bahkan memberikan julukan baru untuk Roma Irama yang menyebutnya dengan Sunbaenim dalam bahasa Korea yang berarti senior, Ah Juicy Paman hingga Hareboji atau kakek. Yang ketiga, Ah Juicy Roma Irama keren banget membawakan lagu Butter. Suksesnya Ah Juicy, aku doain semoga nanti kalau BTS konser di tahun 2025, mereka membawakan salah satu lagu Ah Juicy juga. Ini salah satu cuitan dari penggemar BTS. Beserta cuitan-cuitan lainnya, Roma Irama yang tampil dengan konsep baru sebenarnya bukan kali ini saja terjadi, apalagi yang difasilitasi oleh stasiun televisi. Ketiga, Roma suka tantangan. Sebagai seorang musisi, Roma tidak menolak dengan tantangan, termasuk ketika Indosiar membawakan lagu asing, beda genre dan beda bahasa, sebab Roma sudah biasa membawakan lagu barat selain dangdut. Keempat, baru 4 artis Indonesia yang mengcover BTS. Terdapat sedikitnya 5 penyanyi Indonesia yang pernah mengcover lagu BTS. Salah satunya adalah Roma Irama. Kemudian, Roma Irama sukses membawakan lagu Butter. Lalu ada Gea Indrawari, penyanyi jebolan Indonesian Idol yang beberapa kali mengcover lagu BTS. Hasil cover itu diunggahnya di kanal YouTube miliknya, lagu Dynamite yang sampai saat ini sudah ditonton 687 ribu kali. Lalu ada Afgan yang pernah mengcover lagu BTS Dynamite. Cover lagu itu diunggah di kanal YouTube-nya pada 18 Desember 2020. Sudah ditonton hampir 900 ribu kali. Lalu ada Hanindia, penyanyi muda berbakat yang turut membawakan Dynamite
ditayangkan pada 2020, ditonton hampir 200 ribu kali. Lalu ada Eat Gitaf, penyanyi Indonesia yang pernah mengcover lagu Dynamite saat berkolaborasi dengan Indo Music Team dan tayang di kanal YouTube. Lalu alasan kelima, mengapa Roma jadi trending karena Roma mampu jadi panutan musisi muda. Sebab Roma tidak membedakan genre musik dan tidak merasa rendah membawakan lagu musisi junior. Sekian info menarik mengapa dunia Twitter heboh dengan penampilan Raja Dangdut Roma Irama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Roma Irama, Soneta, dan Forza. Salam Forza, keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.